Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri. Selamat datang di Palu. Waktu setempat saat ini menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, tidak ada perbedaan waktu antara Palu dan Balikpapan. Oke, hari ini saya akan sharing tentang aplikasi yang namanya Bibit. Jadi di aplikasi Bibit ini saya berinvest dan sudah mendapatkan keuntungan. Ya, kisaran 7 hari lah. Buat teman-teman sekalian yang masih kurang tahu gimana itu investasi, ya Bibit ini sebenarnya sangat-sangat bagus untuk orang itu ya. Di Bibit ini saya belajar sekaligus berinvestasi secara langsung ya. Saya mulai dari 100 ribu pertama. Lama kelamaan saya mulai nyaman dan ya mulai yakin untuk berinvest lagi. Gitu. Kita masuk ke aplikasi Bibit. Langsung. Di sini aplikasi Bibit itu sangat ini intuitif sekali. Jadi sangat bagus tampilannya, bisa dilihat dari sini kan. Kemudian di sini ada tutorial berinvestasi juga ada. Kemudian cara pemilihan, cara penjualan, cara kerja Bibit, keunggulan Bibit. Ya, kita ke keunggulan Bibit dong. Gratis biaya komisi. Waduh, bagus. Pemilihan investasi mudah. Ya, memang selama saya pakai mudah, sangat mudah. Kemudian layanan support terbaik. Saya belum menggunakan layanan support dan izin resmi OJK ya. Bibit sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berarti uangnya kita ya bisa dianggap aman di sini. Kemudian cairkan investasi kamu kapan saja. Ah, ini belum saya coba untuk mencairkan investasi. Tapi ya saya yakin setelah melihat review-review 1 bulan 2 bulan dari review YouTuber lainnya dan sangat bisa. Nantilah saya akan mencoba review lagi kisaran 3 bulan atau 2 bulan dari sekarang. Kemudian selanjutnya bebas pajak gitu. Bebas pajak, bagus lah. Kemudian mulai dari 100 ribu. Ya, saya mulai dari 100 ribu dan 100 ribu saya bisa belajar berinvestasi secara langsung juga gitu. Jadi ada dua hal saya lakukan secara bersamaan. Kemudian sini tanpa komitmen. Apa ini komitmen? Investasi di reksadana tidak ada kewajiban. Kamu boleh nabung sesuai kondisi kamu tanpa paksaan. Berarti tanpa paksaan bisa juga. Kemudian metode pembayaran yang mudah. Oke, bisa lewat GoPay, virtual account. Saya biasa lewat GoPay dan virtual account ya. Kemudian komunitas Telegram. Oh, didukung oleh investor ternama. Bibit didukung antara lain oleh ISVIS, Minimalist Startup Venture juga merupakan. Oh. Kemudian tim teknologi berpengalaman. Pengalaman 10 tahun di industri fintech. Lumayan sih. Lumayan bagus ini keunggulan Bibit. Oke, di Bibit juga tersedia robo apa ini? Tapi saya tidak menggunakan ini. Saya kebanyakan menghabiskan dana saya di obligasi sih. Jadi gini ya, ini bagus ini, oke? Di Bibit, di obligasi kita lihat di sini kan? Dia aplikasinya sangat intuitif. Di sini ada CAGR. Bagi kalian pemula pasti bingung apa itu CAGR gitu. Dan kita klik di sini dan ini yang dimaksud dengan CAGR. Gitu. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama jangka waktu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, oke. Kemudian total AUM. Apa itu total AUM? Jumlah dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana. Kemudian expense ratio. Ini. Jadi ekspansi itu seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Jadi lebih kecil ekspansi rasio tersebut mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Ah, sangat sangat intuitif sekali aplikasinya. Kemudian tingkat resiko. Karena obligasi dia tingkat risikonya sedang ya. Di sini sedang.
Jadi untuk tinggi itu sama untuk saham, kemudian rendah itu untuk pasar uang. Saya pertama itu nanti kita bahas. Kemudian kita lanjut di sini, mesin waktu reksadana. Nah, ini sangat bagus ini untuk perhitungan kalkulasi jangka panjang ya. Misalkan kita invest ya rutin per bulan 13 atau bisa kita nabung sekali 1 jutaan. Tahun depan kita dapat berapa? 129.000. Dan wow, maksudnya kita tabung 1 juta. Tahun depan kita dapat 129.000. Ya kan? Kita tabung 100.000 bisa juga. Kita dapat 112.000 tahun depan. Berarti 12.000 kita dapat tahun depan. Ya, lumayan kita. Kalau rutin per bulan kita dapat tahun depan 332.000 dengan ini, dengan CAGR-nya 13%. Kemudian di sini ada apa lagi? Oke, ini ada saham, ada pasar uang, ya, dan ada apa lagi? Aman-aman. Nah ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian ajak teman dapat cashback. Jadi jika kamu mau gabung di Bibit, nah, boleh masukkan kode referralnya saya kan. Bisa kita dapat. Ini kode referral ini kayak saya dapat 25.000, kamu dapat 25.000 juga jika masukkan ini. Jadi untungnya saya itu cuma 25.000, kamu juga dapat 25.000 gitu. Cashback-nya. Nah, kita masuk ke portofolionya saya. Ya. Yeah. Oke, masuk ke portofolio. Jadi ini portofolionya saya selama ya kurang lebih 7 hari saya sudah dapat 64.000 gitu. Bayangkan 7 hari saya bisa dapat 64.000 gitu. Kalau untuk awalnya saya berinvestasi itu kan 100.000 kan. Kurang lebih bulan lalu lah saya dapat keuntungan 0,50%. Jadi saya mendapatkan keuntungan Rp497, itu sangat berarti untuk masa depan gitu. Rp497 itu sangat berarti gitu. Oh ya, jadi keuntungan dari berinvestasi ini kita juga bisa menghargai yang namanya uang itu gitu. Jadi kita tidak foya-foya terus kan gitu. Jadi kita harus berinvestasi karena investasi itu sangat sangat menguntungkan, apalagi investasi ya akhirat gitu kan, sangat menguntungkan gitu. Ini bayangkan saja 64.000 7 hari. Sangat bagus ya. Ya mulai aja dulu di Bibit kan. Mulai aja dulu. Terus kita ke transaksinya saya, history. Nah, history saya itu nggak langsung kasih 20 juta. Saya pertama awal 100.000 tanggal 9 November 2020. Kemudian 3 juta, kemudian 1 juta, kemudian 14 juta. Ya, hitung dari sinilah. Untungnya sekarang saya tuh sekarang tanggal 7. Bayangkan dari berinvestasi kita sudah mendapatkan yang namanya passive income gitu. Passive income ditambah dengan active income kita mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan ini uang kita cuma simpan untuk apa? Kenapa tidak ini uang diputar gitu kan? Diputar tapi jangan sampai dia terputar. Jadi jangan sampai dia terputar, diputar ke investasi gitu kan, dapat passive income sekian. Untuk mendaftar aplikasi Bibit sangat mudah, download saja di Play Store, kemudian ya install gitu. Install dan ikuti langkah-langkah pendaftaran Bibit, itu sangat mudah ikuti langkah-langkahnya. Dan kalau dia minta kode referral ya masukkan kode referral dari saya, bagusnya kan supaya saya dapat untung 25.000, kamu juga dapat untung 25.000 gitu. Sangat baik ya, kita saling menguntungkan. Jadi untuk awal menurut saya paling bagus kamu invest 100.000 di pasar uang. Terus kenapa saya invest ke Sukor Invest Bond Fund lebih banyak gitu kan? Sukor Invest Fund lebih banyak kan? Karena dia mendapatkan keuntungan 15,80% per tahun. 15,8%. Kita mendapatkan keuntungan yang sangat 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 lumayan lah, banyak gitu kan. Saya misalnya nabung sekali, saya bisa dapat 3 juta per tahun.
3 juta per tahun itu kita bagi dengan 12, 250.000 per bulan passive income. Sangat, siapa yang mau kasih 250.000 per bulan secara cuma-cuma kamu cuma duduk di sini dan 250 ya masuk di rekeningmu dan kamu bisa tarik kapan saja dan sangat beruntung kan gitu. Jadi mulailah berinvestasi dari sekarang. Kapan lagi kamu mau berinvestasi? Dimulai dari 100.000 bisa ya? Ini mau pembelian 100.000. Kamu invest dari tahun ini, tahun depan jadi berapa? Tahun depan jadi berapa? 5 sampai 10 tahun ke depan. Masa mudanya kamu jangan pakai foya-foya. Maksudnya jangan terlalu pakai foya-foya kan? Ya kita invest lah beberapa gitu kan. Kita jangan invest juga semua kan? Beberapa aja dari tabungannya kita. Perlahan-perlahan tabung per bulan sekian, dapat keuntungan sekian. Jadi itu review jujur saya sebagai orang awam dalam investasi. Di investasi Bibit ini saya bisa berinvest secara real terus sambil belajar kan.